صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي يا رب العالمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. سورة الله العظيم، سورة الكهف، yang bermaksud maka barang siapa yang mengharapkan bertemu dengan Tuhannya maka telah dia beramal dengan amal yang salih dan tidak syirik menduakan Allah sesuatu yang lain. Sadaqallahul Azim. Berkasih berbahagia Al-Fadhil Tuan Imam, berbahagia sahibul fadilah, sahabat saya Al-Fadhil Ustaz Zakaria bin Uthman selaku pengurusi Surau Putra Al-Amin dan seterusnya yang dikasihi seluruh dan kuasa pengurusan Surau Putra Al-Amin, yang dihormati seluruh pimpinan masyarakat setempat, seterusnya yang dikasihi para asatidah, para tuan guru dan para alim ulama, seterusnya yang dikasihi seluruh kehadiran pada tengah hari yang berkat ini, para jamaah surau, muslimin dan muslimat, hadirin hadirat, tetamu-tetamu yang diraihkan Allah sekalian. Pertama-tama sekali, alhamdulillah, kita bersama-sama merafakkan syukur kehadirat Allah Azza wa Jalla di atas nikmat pertemuan yang sebegini indah. Satu pertemuan yang bukan kecil maknanya, apalagi di saat kita bertemu ini, kita bertemu di rumah Allah dan baru selesai kita mengerjakan solat zuhur berjemaah. Bersama-sama kita mengaminkan bacaan doa Al-Fadhil Tuan Imam kita. Dan di saat ini pula kita berada dalam satu program ilmu, satu program yang pastinya akan mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan sekaligus
akan menghampirkan Allah kepada kita sebagaimana yang kita dambakan dalam hidup ini, hidup yang sentiasa dirahmati, diberkati, diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan dan puan-puan, secara pribadi saya mengucapkan tahniah kepada Bapak Ustaz Pengurusi Surau kita bersama dengan kuasa yang telah berjaya mengadakan program yang jarang boleh diadakan sebegini baik, tetapi dengan barakah hubungan sesama tuan-tuan yang tidak membeza-bezakan siapa kita melainkan dalam maksud yang sama, cita yang sama demi untuk kita mendapat ilmu dan segala kebaikan, maka alhamdulillah satu usaha yang cukup positif yang saya kira pasti ini merupakan saham tuan-tuan yang paling besar daripada saat bermula program hingga penghujung besok, malam besok ke. Yang pentingnya ia merupakan satu di antara saham yang pasti akan melonjak naik di depan Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana yang Allah sebut di dalam Al-Quranul Karim berkait dengan amal-amal kita ini. Ayat saya bacakan tadi merupakan mukadimah yang penting untuk mengaitkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala meletakkan prasyarat yang utama untuk bertemu dengannya. Faman kana yarju liqa'a rabbih فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Sesiapa yang nak bertemu dengan Allah, maka hendaklah dia beramal dengan amal yang salih dan tidak syirik mendoakan Allah dengan sesuatu yang lain. Tuan-tuan dan puan-puan, suatulah bukan kecil maknanya bila kita dapat mengadakan program-program yang sebegini rupa. Ini merupakan di antara landasan yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika Nabi merasa bimbang tentang hakikat di akhir zaman ini. Ketika Nabi mula bimbang keadaan di akhir zaman, di antara perkara Nabi tekankan adalah segera beramal yang salah. Sebagai contoh, dalam hadis Bukhari dan Muslim, Nabi bersabda, badiru bil a'mal as-salihati fasatakunu fitanan kaqit'i al-lail al-mudhlim yusbihu ar-rajul mu'minan wa yumsi kafira wa yusbihu mu'minan wa yumsi kafira yusbihu mu'kafiran wa yusbihu mu'minan yabi'u dinahu bi'aradin min ad-dunya khalil. Sebagai contoh, Nabi Musa bimbang kata akhir zaman. Maka pesan Nabi kepada kita satu sahaja. Apa dia pesanannya? Badiru bil a'mali salihati. Segera kepada amal-amal salih. Segera untuk buat kerja-kerja yang baik. Segera untuk buat benda-benda yang Allah redha. Segera untuk mencari benda-benda yang Allah suka. Amal salih. Mengapa kata Nabi? Kan aku bimbang sampai satu masa nanti fasatakunu fitanan, akan berlaku ujian yang dahsyat dalam hidup kamu. Ketika itu kata Nabi, kaqitu 'an laylil mudhlim yusbihu ar-rajulu mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Ketika itu berlaku ujian yang dahsyat hingga manusia berbolak-balik dalam hidup beragamanya. Dalam kereta penentu, pagi beriman, petang tidak. Pagi cari pahala, petang buat dosa. Pagi besok cari pahala, petang buat maksiat. Pagi lusa pula jadi orang buat maksiat, malamnya bertaubat. Dia kata Nabi, aku bimbang. Ya bi'u dinahu bi'arabim minan dunia khalil. Hinggalah sampai ketikanya, agama tak ada harga lagi dah dalam masyarakat. Sampai peringkat, orang tak kisah ilmu ke, mengaji ke, belajar ke, surau ke, apa saja, orang tak pedulilah dekat. Agama murah daripada ikan kembung sekilo. Agama lebih murah daripada buah manggis sekilo. Itu betul-betul. Sebab ulama-ulama hadis kata apa? Hadis ini, hadis yang bercakap tentang asyarat as-sa'ah, tentang tanda kiamat.
Baiklah tuan-tuan, alhamdulillah, sebagai seorang yang beriman, yang hidup dalam kerangka mengharap kepada Allah, dalam apa situasi pun kita, dalam kesibukan kita urusan dunia macam mana sekalipun, kita ada kekuatan yang berasal kepada hati, mukmin, jantung yang beriman, ilmu yang kita ada, itulah kekuatan kita. Itu kenyataan di akhir zaman. Dalam kesibukan urusan dunia, tapi orang mukmin dia ada kekuatan. Batul Al-Imam As-Suyuti rahimahullah, bila bercakap tentang hidup, dia kata pun, innal hayata laha thalathatu abwabin. Hidup ini ada tiga pintu yang kita kena ikuti. Innal hayata laha thalathatu abwabin. Hidup ini ada tiga pintu kena masuk. Tak kira siapa. Pintu yang pertama, babul ilmi. Pintu ilmu. Kenapa? Ilmu kata Imam As-Suyuti, dia akan pandu kita. Babul ilmi, pintu ilmu, masuklah. Dengan ilmu itu dia akan pandu kita. Dengan ilmu itulah tuan-tuan, hati yang sakit akan sembuh. Hati yang mati akan kembali pulih. Hati berkeladak kembali bercahaya. Hati yang jahil kembali beriman. Percayalah. Sebab ilmu itu pemandu kita. Kita hadir ke rumah Allah seumpama ini, sesaat ini, jam ini, waktu ini, pasti menjadi kita nanti kekuatan. Walaupun seinci ilmu disampaikan, walaupun seinci ilmu disampaikan, tapi hati kita akan berkata-kata, alhamdulillah, rezeki aku dapat dengar ceramah kupasan ilmu pada saat ini. Arti hati kita yang sakit, sembuh. Yang berkeladak, bercahaya. Yang dah mati, kembali hidup. Suatu kadimah usulti yang pertama, babul ilmi, pintu ilmu. Dan pintu ilmu adalah pintu yang akan menjamin keselamatan kepada kita. Sehingga Nabi sebut dalam hadis yang lain, hadis sahih daripada Muslim, Nabi kata apa? Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilma, sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannati. Barang siapa yang ikuti jalan ilmu dalam sejarah hidupnya, Allah akan permudah jalan ke syurga. Nampak? Allah kaitkan pintu ilmu dengan syurga. Mengapa Allah kait? Sebab ahli syurga orang berilmu. Ahli syurga orang yang faham. Ahli syurga orang yang cerdik. Ahli syurga orang yang bijak. Ahli syurga orang yang beriman. Maka orang beriman itu daripada mana? Orang berilmu itulah orang berjaya. Jadi kata Imam As-Suyuti rahimahullah, di antara tiga pintu yang pertama sekali ialah babul ilmi, pintu ilmu. Dia pemandu kepada kita. Tuan-tuan, puan-puan, ini ukuran kita semua. Saya bercakap ini ukuran saya di situ, tuan-tuan. Bila saya tak lagi berceramah macam sekarang ni, tak ada ilmu saya. Tapi kerana boleh ceramah sepatah dua ni, baca, baca dan baca boleh faham, bolehlah faham agama kita sepanjang. Dan saya sampai kepada tuan, dan agama yang mampu. Itu rezeki, yang tuan pula dengar. Sebab itulah saya tertarik satu kata-kata yang diungkapkan oleh seorang ulama semasa hari ini lah, yang masih ada, Datuk Semakapus. Itu forum saya dia sebut. Dia kata, bayangkan ilmu-ilmu kita pelajar, dia akan buka banyak rahsia dalam hidup kita. Kita tak faham bab hukum hakam bersabit dengan fardu'ain, ngaji fiqah. Kita mula faham bab sembahyang, puasa, haji, ibadat, zakat. Mengaji hukum fiqah. Fardu'ain. Nak sembahyang cara mana, nak rukuk cara mana, nak diri cara mana. Kita tak faham hukum fiqah, bab sembahyang, kita belajar, kita akan dapat ilmu. Kita mengaji tentang ilmu tasawuf sebagai contoh. Dalamkan hati kita berkeladak, jiwa kita mungkin mati. Maklumlah kita manusia ada penyakit yang banyak. Mungkin dendam, dengki, bermusuh, masalah dengan orang, maki hamun orang, macam-macam dengan orang. Mengaji tentang ilmu tasawuf, bab hati, hati kita akan terbuka. Hati kita akan tersentak, tersedar. Bila mengaji ilmu tasawuf, hatinya bagian-bagian, hati yang jahat bagian, hati elok bagian, cara nak bina hati. Kita ilmu tasawuf. Bila mengaji tasawuf bermakna, hati kita yang jahat kembali pulih. Hati yang jahat kembali beriman. Hati berkeladak kembali ingat kepada Allah. Yang mungkin kita satu hari
dendam, dengki dengan orang dan keluarga, berbalah bertengkar anak isteri. Contohnya lah, mengaji ilmu tasawuf, kita akan dapat buka pintu hati, menyebabkan kita mula berubah sikap, watak dan sikap. Itu ilmu apa? Ilmu bersama dengan tasawuf, kata Tuan Kamus. Dia kata lagi, kita mengaji pula ilmu tentang tafsir. Umpamanya, jumpa ayat tentang apa? Tentang kiamat. Ayat Allah tentang kiamat, kena pula punya tafsir malam tu tentang hari akhirat. Al-Qari'atu mal-Qari'ah wa ma adraka mal-Qari'ah, sebagai contoh. Tafsir ayat tentang bagaimana hari akhirat berlaku. Keguncangan bumi dahsyat, hancur lebur. Idza as-sama'u syaqqat, bila Allah hancurkan bumi. Wa idza as-sama'u fatarat, bila Allah leburkan segala-galanya. Kita dengar ayat tentang soal akhirat. Bumi yang hancur, dunia yang Allah binasakan. Saat di mana kita mungkin tak ingat hari akhirat, kita lupa hari akhirat, bila ayat tafsir tentang akhirat, jiwa kita mula kembali pulih. Ingatan akhirat kembali pulih. Ingatan dosa pahala kembali pulih. Sebab apa? Bicara ayat tentang persoalan hari akhirat. Sebagai contoh, kita mengaji pula ilmu yang berkait dengan apa? Hadis Nabi SAW. Ilmu hadis. Hadis berkait sebagai contoh dengan akhlak Nabi. Cara Nabi hidup, Nabi beragama dan beriman. Akhlak Nabi. Sekian. Maka tuan-tuan, dengan tak langsung, kita mengaji satu bab berkaitan soal hati, soal akhlak, perangai dan sikap. Tak langsung, berubah kehidupan kita. Jadi, merupakan, seolah-olah, yang kata Tuan Kamus, dalam forum itu bersaingan, seolah-olah dengan ilmu-ilmu ini, kita kembali pulih. Tidak ada benda yang boleh balancingkan kita, alignmentkan kita, dalam hidup melainkan ilmu. Nak balancing akhlak dengan ilmu. Nak alignmentkan hidup dengan ilmu. Tanpa ilmu, tak akan balancing kita. Tuan-tuan, itu sebab ketima Asyuti, yang pertama pintunya ialah babul ilmi, karena ilmu pemandu kita. Pemandu yang setia. Pemandu yang tidak menyesatkan kita. Pemandu yang hebat. Pemandu yang tak akan bawa kita dalam hidup yang salah. Bila ada ilmu saja, kita akan hidup dorong yang benar, yang betul, yang akan berkebaikan. Itu pintu pertama. Adapun pintu yang kedua, kata Imam Musti, ialah babul iman. Pintu keimanan. Bila ilmu kita belajar sebagai pandu, iman adalah penyelamat kita. An-Najah, mari penyelamat kita. Satulah kata Imam Musti, bila ilmu dah kita ambil sebagai pemandu, iman menjadi dasar kita, dia akan menyelamatkan kita. Dia akan bawa kita ke dalam hidup yang betul. Dan yang ketiga, babul amali, pintu amalan. Sebab apa? Pintu amal bermakna bekalan kita. Bekalan kita. Kita beramal, kita beribadat, kita berakhbar Tuhan semua, pahala kita cari, kita raih. Itu bekalan kita. Bekalan akan melengkapkan hidup kita yang satu nanti, masa nanti, menyebabkan kita kaya di depan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi saya ringkaskan. Saya nak pergi baca yang lain ni. Cuma kodimannya sebut tuan-tuan, itu di antara pandangan para ulama yang cukup menarik. Siapa punya pandangan? Al-Imam As-Suyuti rahimahullah ta'ala, yang berkata, innal hayata laha thalathatu abwabin. Hidup ini kena tiga pintu tadi. Bukan pintu rumah saja, pejabat saja ni. Pintu kita pertama ialah pintu ilmu sebagai pemandu. Yang kedua, pintu iman sebagai penyelamat. Yang ketiga, pintu amal sebagai bekalan. Tuan-tuan boleh ingat tak tu? Kalau tak ingat, tak tahulah saya kena hari ini memang mengantuklah sikit. Ya? Saya pun tak cakap panjang ni, sekitar dalam kita berhenti asal cukup lah. Kalau ada asal-asal kita berhenti lah. Tuan-tuan. Tak lama, sekadar dalam 2.5 kita berhenti lah. Ya? Tuan-tuan sekitar. Ya? Jadi saya mempertimbangkan tadi, sebab itulah perjalanan kita yang sebenarnya. Perjalanan yang kita harapkan keridaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Saya ingat satu kata-kata daripada seorang ulama semasa kita, Yusuf Al-Qardawi hafizahullah. Dia berkata satu kitab yang bertajuk keutamaan dalam kita beramal. Kata Yusuf Al-Qardawi hafizahullah, dia kata apa? Dia kata dalam hidup ini,
Bila kita hidup dalam keadaan dipimpin oleh agama, maka percayalah, agama adalah seni kehidupan kita. Seni kehidupan kita. Saudara, hidup yang tuan-tuan, itulah keadaan sebenarnya kita. Kita bergerak, kita bekerja, kita makan, kita minum, kita pakai, berumah tangga, kita cari apa sekali ini, seni kita agama, tidak ada yang lain. Seni kita kepada agama. Satulah saya nak contohkan satu contoh yang simple. Sebab tajuk kita ini, ayuh jalan ke syurga. Kita ke situ. Tuan-tuan perasan ke tidak? Ini satu di antara perkara yang boleh kita jadikan sebagai pedoman, pandanganlah yang menggembirakan kita dalam sejarah hidup ini. Tuan-tuan perasan ke tidak? Seni agama ini memang ada dalam semua aspek kehidupan kita. Apa itu? Tuan-tuan bayangkan, dalam urusan kita baru bangun tidur, saya bermula bangun tidur lah. Kita bangun tidur. Kita mula dengan bangun tidur sebab kita punya dari kita ni biasanya bermula awal pagi lah. Lepas bangun tidur, itu dari kita. Bangun tidur saya tuan-tuan. Belum kita fikir tentang soal hantar anak ke sekolah, urusan pejabat, urusan keluarga, urusan makan minum, breakfast kali pun. Pertama sekali, seni agama di mana bermula? Bangun-bangun tidur saja. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Kita lafaz kata lafaz, itu bacaan kita yang sepatutnya. Itu bacaan kita. Cuma tinggal lagi terbaca ke ataupun terlupa itu saja. Kalau terbaca, alhamdulillah. Terlupa, masya Allah, itu saja lah. Tapi kita bangun awal pagi, saat kita bangun bertidur kita, lafaz yang pertama sekali, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilayhi nusyur. Segala puji bagi Allah yang menghidupkan aku kembali. Aku dah mati pun tadi sebenarnya. Terputus urusanku dengan dunia, makan, minum, anak isteri, terputus. Aku bangkit sekarang. Segala puji bagi Allah. Seni agama dah mula berlaku. Saya nak bawa seproses dalam hidup tuan-tuan. Saya termasuk. Bangun tidur saja, tak selesai, alhamdulillah. Kita bangun tidur, pasti kita nak ke toilet. Urusan mandi, urusan berwuduk, urusan bersihkan diri lah. Itu normal ya. Nak masuk toilet itu pun. Belum ke toilet. Langkah kiri dulu. Apa kita ucap? Allahumma inni a'udzu bika minal khabthi wal khaba'ith minasy syaithanir rajim. Ada sendi lagi dari perangai. Nak ketua itu pun, baca doa lagi, minta jauh kepegangan syaitan. Selesai urusan toilet. Belum nak keluar pejabat ni, belum ke masjid. Selesai urusan. Keluar saja. Ghufranak. Ya Allah, mohon ampunan-Mu ya Allah. Tuan-tuan, kita menjadi Nabi ni lagi ni. Tak keluar rumah lagi. Selesai urusan toilet. Ghufranak. Keluar. Dan buka kacau ni. Allahumma hasil. Ketika mahasil khulati. Ya Allah, perjalukan wajahku, engkau perjalukan akhlakku. Kita doa kepada keselamatan buat diri kita. Pakai pakaian, ada doanya. Keluar rumah, doanya. Naik kenderaan, nak ke mana? Ke surau. Sebab apa? 5.30 setiap pagi. Belum subuh lah. Cerita ini belum subuh. Dan bangun 5.30, bukan pukul 7.30. Tak cerita lah. Bangun pukul 5 tadi, 5.30 turun ke surau. Dalam nak ke surau itu pun, kita bawa kenderaan. Bermula ucapan apa? Subhanalladzi sakhana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Baulah bergerak. Tuan-tuan, sampai ke masjid. Nak naik ke masjid. Ada doanya lagi. Nak berwuduk di masjid. Doanya lagi. Tuan-tuan bayang. Depan sah bangun tidur sampai ke sebuah masjid. Selesai masjid. Nak makan. Singgah sekejap. Hujung minggu kan. Macam besok ya. Kejap lah singgah. Restoran Darussalam Prinsip 9 contohnya. Ada tak? Salam ada. Macam tak biasa ke? Ha? Darussalam. Ada tak? Itu sahabat saya tu. Ya, cakap lagi dah panggil pergi makan. Tak sebab lagi. Datuk Islam. Tuan-tuan. Singgah kejap di restoran. Nak makan. Nak minum air tu pun. Doa lagi. Allahumma barik lana fima razaqtana. Selesai makan. Kenyang. Dah kena 3 pinggan nasi lemak. 12 hari, itu lampau lah tu. Kenyang. Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alana minal muslimin.
Tuan-tuan, puan-puan, urusan pada bangun tidur sampai urusan ke masjid, ke pejabat, harta, ke mana sekalipun, sampai makan minum, tuan-tuan, kita dengan agama tak pernah putus. Itu sendi beragama. Saya bawa cerita daripada siapa ini? Daripada surah Qardawi. Dengan itulah Nabi jantung kita. Islam sesuai kehidupan beragama kita. Sampai ke mana? Sampai ke malamnya. Dah selesa nak tidur. Dah sama-sama nak tidur. Belum tidur itu pun. Alhamdulillahilladzi ahya al-aqli bismikallahumma ahya wa amut. Dengan nama Allah aku hidup mati. Tidur itu pun dengan nama Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, puan-puan, ini pelambangan yang cukup hebat. Pelambangan yang menandakan seni agama ni memang ada bersama kita umat Islam. Satu bila seni agama ada di hidup kita, laluan kita, laluan penuh kemuliaan dan kebaikan. Mana mungkin dengan ada seni macam tu kita tak terarah kepada pintu kebaikan. Tuan-tuan, puan-puan, sebetulnya saya nukilkan kata sebab apa? Sebab kita fikir balik tentang seni agama ni, tuan-tuan, itulah kemanisan dalam kita hidup sebagai mukmin muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada kawalan daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada jagaan daripada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena ia memiliki hidup ni Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Wa ma bikum min ni'matin fa min Allah. Apa yang kamu ada dalam hidup itu semua nikmat Allah belakang. Aku urus tabirkan kamu. Perjalanan kamu, harta di mana berada kamu, aku urus tabirkan. Satu hari, Nabi SAW riwayat menceritakan dalam riwayat Imam Abu Dawud dalam kitab sunannya. Nabi bersama para sahabat radhiyallahu ajma'in ketika sedang bercakap-cakap, tiba-tiba Nabi SAW terdiam. Riwayat kata Nabi terdiam. Padahal sedang bercakap-cakap dengan sahabat, Nabi terdiam. Sahabat Nabi dan tuan-tuan, akhlak mereka dalam terdiam, mereka pun diam samalah. Nabi diam, mereka diamlah. Itu kerana mereka tidak cuba dahului Nabi dalam ucapan perkataan, mereka ikut Nabi. Terdiam. Walamma sakata tawilan, hadis kata dah lama sangat diam itu. Lama diam tu, bukan sikit, bukan pendek, lama terdiam. Walamma sakata tawilan, maknanya diam tu agak panjang. Nabi mula tengok kepada sahabat. Nabi tanya mereka, ma tarawna fi ma hadath. Maknanya, kamu tahu apa yang berlaku? Kamu tahu apa yang berlaku? Maknanya kamu tahu apa yang aku nampak. Sahabat kata, Allah wa Rasuluhu a'lam. Maknanya Allah dan Nabi yang tahu, kami tak tahu sahabat. Amanah dan cinta sahabat dengan Nabi macam tu, tuan-tuan. Mereka berakhlak tinggi. Allah yang tahu, Nabi tahu, kami tak tahu Rasulullah. Jawab Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini jawapan Nabi, tuan-tuan. Jawab Nabi kepada sahabat, dia lama tadi bukan apa. Kerana kata ini hadis daripada Abu Daud rahimahullah taala, saya terjemah takmim nas panjang. Kata Nabi kepada sahabat, demi Allah wahai sahabatku semua, sesaat aku berdiam tadi kerana aku dibisikkan oleh Jibril alaihissalatu wassalam. Rupa Jibril datang bisik dengan Nabi dengan satu peringatan. Apa peringatannya? Jibril katakan Nabi, wahai Muhammad, ingatkan sahabat kamu dengan iman dan agama. Maknanya Jibril kata, Muhammad, dalam kamu bercakap-cakap ini, peringatkan mereka dengan iman dan agama. Maka Nabi cerita balik apa yang berlaku. Rupa-rupa Jibril datang dalam keadaan tadi, berbisik Nabi dengan satu perkara. Rupanya Jibril kata kepada Muhammad, ya Muhammad, Nabi cerita balik ini. Nabi khabarkan balik. Jibril kata kepada Nabi, ya Muhammad, ash fa innaka majidun, ash ma syita fa innaka majidun. Jibril bisik kepada Muhammad, Muhammad, hiduplah kamu, maka kena hidup, tapi ingat kau akan mati. Fa innaka majidun.
wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun fi. Nak buat buatlah apa nak buat, tapi kamu akan dibalasi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ahbib man syi'ta fa innaka mufarihun bih. Kamu nak sayang, sayang apa saja, tapi kamu pisah dengannya. Rupa-rupa dalam masa Nabi diam tadi, Jibril datang berbisik ke Nabi dengan peringatan. Hal awam iman, tiga benda. Pertama kata Jibril ke Nabi, Ashma syikta fa'indaka majibur. Hiduplah kamu, tapi ingat, kamu akan mati. Satu. Yang kedua, wa'mal ma syikta fa'innaka majziyun bihi. Kamu ada nafsu, ada kemahuan, ada keinginan, buatlah. Tapi ingat, ada hari pembalasan. Majziyun ada hari Allah beri pembalasan. Yang ketiga, wa ahbib man syi'ta fa innaka mufariqu. Kamu nak sayang anak, isteri, harta, dunia, sayanglah, tak ada masalah. Tapi ingat, bila tiba masa, kamu akan berpisah dengan apa kamu sayangi. Sayangkan keluarga sampai hari berpisah. Sayangkan isteri sampai masa berpisah. Berpisah, tuan-tuan. Dengan harta berpisah. Tiga benda. Rupa-rupa, dalam diam tadi, Nabi bisikkan Jibril untuk disampaikan langsung kepada sahabat. Maka Nabi sampaikan. Jibril ajak pada aku tentang agama dan iman. Nabi ulang. Sahabat-sahabat tadi, tuan-tuan. Dan Nabi sebut tiga tadi. Sahabat. Yang buku nabuka al-shadidah. Sahabat menangis. Sampaikan kata Imam Al-Daud menangis. Umar pun ada, Uthman pun ada, Ali pun ada. Bahkan semua sahabat ada mereka. Yang kibar sahabat ada, menangis mereka. Lalu kata Nabi SAW, kamu menangis, aku lebih dulu menangis. Kamu menangis, tapi aku dulu menangis. Kamu bimbang, sebab diberikan tiga perkara. Pertama, hiduplah kamu, kamu akan mati. Buatlah kamu nak buat, kamu akan dibalasi Allah. Sayanglah pegang saya, berpisah bila timbasanya. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati Allah, sahabat menangis semua maunya. Saya nak sebut kepada tuan-tuan pada petang ini, bukan apa. Sebab dalam kita menuju kepada syurga Allah ini, pertimbangan kita hidup ini, itulah sebenarnya. Sebab kita sebagai manusia, saya termasuk, kita semua alhamdulillah, ada kelemahan tersendiri dalam hidup. Ada kelemahan tersendiri. Suatulah bila kita berada di pintu ilmu macam ini, banyak benda ingatkan kita. Banyak benda yang mengingatkan kita kembali. Ini rezeki sebenarnya. Suatu yang pertama sekali Nabi sebut kepada sahabat daripada dia, Ashma syi'ta fa innaka majitun, hiduplah kamu, kamu akan mati bila tiba masa ketikanya. Ya, tuan-tuan, puan-puan, siapalah kita dalam hidup ini? Allah berkuasa untuk mengambil nyawa kita pada bila-bila masa saja. Saat kita berada di alam bumi Allah Subhanahu wa ta'ala ini, Ashma syi'ta fa innaka majitun, hiduplah kamu, kamu akan mati bila tiba masa dan ketikanya. Tuan-tuan, puan-puan dirahmati Allah sekalian, bila sebut tentang isu bukan nak melemahkan keyakinan, bukan. Sebuah hamati ini, tuan-tuan, dia menguatkan keimanan kita. Perjalanan hidup kita makin kuat. Sebab apa? Kita rindukan rata Allah, kita rindukan rahmat Allah, kita rindukan syurga Allah, kita rindukan kubur yang luas terbentang, kita rindukan kebaikan di alam barzakh. Itu nanti kekuatan daripada ingatkan mati, bukan melemahkan. Suatulah, ingatkan mati bukan menyebabkan kita hilang fokus. Tidak, tuan-tuan. Tidak. Ada orang kata, sebuah hal mati-mati melemahkan banyak benda, hilang produktiviti, hilang inovasi, hilang sebab itu. Tidak. Ingatkan mati bukan kita makin dekat Allah. Dalam kita hidup sehari dua ini, dalam urusan harta, urusan pangkat, urusan makhluk, kita makin dekat Allah bila kita ingat mati. Itu hakikat sebab itulah. Kata Ali bin Abi Thalib, dia kata apa? An-nasu niyamun fa'idha matu intabahu. Kita tidur banyak. Bila sedar? Bila mati. Bila mati, butuh sedar. Aku dah mati dah. Silap kita.
Sebablah kita kena jangan tidur sekarang. Tidur kita abadi, mati. Sekarang kita mesti tidur. Sekarang masa kita nak buka pintu mata, pintu hati, pintu rezeki, keimanan, pintu ilmu, pintu pahala. Kita nak cari tuan-tuan. Tuan-tuan, Al-Imam Syafi'i radhiyallahu anhu sendiri, Imam Syafi'i mata kita ni, bukan orang lain. Al-Syafi'i Muhammad Al-Syafi'i ni togu kita, yang penuh dengan cita-cita yang hebat dalam sejarah hidup beliau. Sebenarnya tuan-tuan boleh tengok dan semak dalam beberapa tulisan berkait dengan Imam Al-Syafi'i ini. Kehebatan beliau cukup banyak. Saya nak nukilkan semua tak mampulah pada hari ini. Tapi sekarang saya ingatlah. Imam Syafi'i sendiri radhiyallahu anhu yang patut kita kenali beliau lebih pada ayat kita kenal ayat kita sepatutnya. Betul? Sejarah dia semasa kecil, umur 7 tahun dah hafal Quran. Umur 13 jadi mufti Mekah. Itu hebat. Hafal muwatta satu malam, 40,000 hadis satu malam saja. Kita hari ini, saya termasuklah, saya lebih satu hadis tak ingat. Tak, ingat-ingat lupa-lupa ingat, ingat-ingat lupa-lupa. Tak ingat-ingat dah. Ya. Imam Syafi'i, 7 tahun hafal Quran. 13 tahun jadi mufti Mekah. Bila mana dalam kad dia belajar ilmu tadi, muftinya, apa dia gurunya. Aku beritahu kepada orang Mekah, Khalid Az-Ziji, guru dia. Kata mufti kepada Khalid Az-Ziji kepada orang Mekah, kalau kamu tanya hukum hakam tentang hukum makam agama, tanya budak ni. Budak ni, 13 tahun, budak sungguh. Ke satu pun, kalau kita sekarang ni. Tanya budak ni. Soal hukum hakam agama, tanya budak ni. Kata gurunya, Khalid Az-Ziji, orang Mekah, tanya Syafi'i umur 13, hukum agama datang berkaitan soal agama. Hebat Syafi'i, itulah dia. Satu hal cerita sedangkan sekarang ni. Satu Imam Syafi'i dengan anak muridnya. Dengan anak muridnya. Lalu anak murid tanya dia, wahai tuan guru, apa benda yang kau paling takut dalam hidup ini? Apa yang kau paling takut dalam hidup ini, wahai tuan guru? Satu soalan yang orang tanya kita, jawab kita. Paling takut ular kot. Singa kot. Itu orang takut. Takut apa lagi? Benar-benar itu takut lah. Sekali patut, demam, mati kita menjadi. Imam Syafi'i kata, aku paling takut kejahilan. Li'anna al-jahla wa-tala. Kerana jahil adalah kegelapan. Anak murid tanya lagi, mengapa tuan kata takut itu takut akan kejahilan? Nah, ini menarik jawapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i kata apa? Kerana bila jahil mati dalam keadaan Allah tidak rata. Bila jahil, kalau mati kematian, Allah tak rata. Iyalah, mati dalam kejahilan. Mati tak datang taubat. Mati tak sempat buat ibadat. Mati tak sempat nak buat amal. Allah Akbar. Bayangkan tuan-tuan. Imam Syafi'i kaitkan kejahilan dengan mati tanpa ilmu. Allah tak rata. Tuan-tuan, menarik kata-kata ini. Dirakamkan ulama-ulama kita. Tuan-tuan semua. Cantik apa yang terima dalam masa rahimahullah. Suatulah balik cerita Nabi tadi radhiyallahu anhu sallallahu salam para sahabat Nabi. Bila Nabi sebut, Jibril ajar kepada aku tentang Ashma syikta fa inna kamayitun, hiduplah kamu, satu masa kau akan mati. Tuan-tuan, puan-puan, kematian dalam agama bukan segala-galanya. Ingat, kematian dalam agama bukan segala-galanya. Segala-galanya lepas kematian. Kerana kematian sementara sahaja. Dia mati-mati, kita ikut kepada prospek mati dalam agama, dia tak lama. Yang lama juga kehidupan. Mati hanya berapa jam saja. Kita hidup dalam tempoh katalah 78, 80, katalah contoh. Contoh. Ini tak kena siapa yang masih telah mati ni, contoh saja. Dia meninggal umur 80 tahun. Bila dia meninggal, terputus dia dari urusan dunia. Urusan makan minum, urusan keluarga, urusan harta, urusan ibadah, putus pada masa itu. Setelah dia putus hubungan dengan segala-galanya, dia mula dimandikan, mula dikafankan, mula disolatkan. Betul tak? Tuan-tuan, macam tak percaya ni? Tak percaya lah. Meninggal jam 7 pagi lah katakan. Jam 7 meninggal.
Tak apalah, katalah saya lah nak bagi contoh lain, payah nak bagi contoh Ustaz Zakaria, dia muda lagi, ya. Katalah saya meninggal. Tapi kalau boleh tak meninggal lagi, tapi tak apalah, letak contoh. Meninggal jam 7 pagi, terlantar jenazah saya. Jam 8.30, orang mula dah nak mandikan. 8.30, keluarga dah sampai, anak-anak pun dah berkumpul, boleh jadi. Keluarga jauh dekat pun datang, Zakaria pun datang juga. Dan khabar saya nanti takkan terdatang, ya, kawan lama datanglah. Ya. 8.30, mula nak dimandikan. Pukul 9, suku selesai, selesai pemandiannya. Pukul 9, suku mula dikafankan. Kira-kira jam 4.05, disolatkan. Pukul 10, suku lebih kuat, mula dipukulkan lahan. Bila mesti dia lahan, jam 10.30, katalah, selesai pengubian saya, saya mula hidup kembali. Hidup di alam barzakh. Ke alam dunia, alam barzakh. Hidup untuk apa? Untuk dibicarakan oleh dua malaikat. Fa'atahu malakan yas'alana abdallah. Nah, itu hari dia berkata. Datang mereka, bukan lagi tanya. Marah buka. Siapa rasul kamu? Siapa Tuhan kamu? Apa agama kamu? Apa kitab kamu? Fayas'ala Abdullah. Mula bertanya. Ketika hidup ke mati? Hidup. Saya dihidupkan balik. Tapi dalam alam barzakh. Bukan dalam dunia. Alam barzakh. Hidup kembali. Nyawa kembali kepada saya semua. Untuk disiasat. Hidup itu tuan-tuan. Tak ada kematian yang terbuat. Selama-lama hidup alam barzakh. Kalaulah hidup saya tadi dalam nikmat, bahagialah saya. Karena kuburan saya bercahaya siang, malam, pagi, petang, sejadinya hari. Sampai bila? Kalau saya boleh agar disaksa kerana dosa, maka saya akan disaksa, dibalut, dimaki oleh mereka siang malam sampai bila-bila. Kematian berapa jam saja? Mati jam 7 tadi, 8, 9, 10, 10, 10. Hanya 3 jam setengah mati, tuan-tuan. Ini hakikat ni. Tak percaya juga, antum kita mati, baru tahu. Saya cakap ni, kami beritahu macam tu oleh guru-guru kita. 3 jam setengah saja. Lepas jam 10.30, hidup balik. Tapi dalam keadaan alam barzah untuk dia sosiasat. Amalan, ibadah, kebaikan, keburukan, dosa, pahala. Sampai bila tu? Sampai hari kiamat nanti. Kiamat lagilah hidup untuk diberikan suatan amal. Iqra' kitabak kafa binafsika al-yawma 'alayka hasiban. Ketika itu hari mahsyar. Mati 3 jam setengah tadi ya. Itu kalau kita orang biasa lah. Cuma agak panjang kalau raja-raja sampai 10 hari buat. Sebab ada tunggu pelantikan raja baru tu. 2 hari pun ada lah. Itu raja tak apalah dia raja. Kita orang biasa sekitar 4-5 jam saja. Paling-paling pun 10 hari lah. Sebab tunggu anak balik daripada Jepun. Itu yang tak kena tu. Lepas tu wasiat-wasiat anak balik pada Jepun Amerika tak payah tuan-tuan. Kalau kita mati, wasiatkan saja ayah bila dah mati, segerakan pengkebumian ayah. Anak ayah hidup Amerika kan tak apalah, doa sajalah. Nak balik-balik kemudian, doa banyak-banyak biar ayah dalam kerahmatan Allah tu saja. Tak payah wasiat. Anak ayah Amerika 3 orang kena balik. Kat Jepun seorang kena balik. 5 orang luar negara. 3 hari tak sampai lagi. Tuan-tuan, nak tunggu. Wasiat ini wasiat yang tak perlu diikuti. Kalau wasiat juga, boleh diambil wasiat ini. Kalau wasiat ini macam tu sampai kena tunggu sampai 2 hari, keluarga boleh langgar. Tak payah tunggu, keluarga boleh bincang. Wasiat ini wasiat yang melampau. Kita langgar saja. Kebumikan segera, tak apa. Sekian dimaklumkan. Sebab satu hari saya pernah pergi ziarah kematian. Saya tanya bila nak selesai ni. Ustaz, si mati wasiat anak Amerika kena balik. Amerika kena balik. Besok baru flight ada. Saya kata takkanlah nak sampai, nak tunggu sampai sebarang hari lagi. 20 jam satu lagi. Wasiat Ustaz. Saya pun bicara ke imam. Kebetulan boleh beri pandangan sikit. Nafiq pun kata tak apalah, kami ikut pandangan untuk imam dan Ustaz. Langgar sama wasiat. Telepon anak dia. Kita nak sembunyikan ayah ni segera. Tak boleh tunggu, kamu besok balik. Flight besok ada. Alhamdulillah anaknya faham. Boleh. Kalau tak faham, mengamuk dia. Tuan-tuan, itu cerita yang sampingan lah. Tapi wasiat macam ni, boleh dilanggar. Boleh tinggalkan. Cerita saya tadi ialah tentang kematian.
Kematian kita hanya singkat saja, yang lama hidup. Satulah makanya tuan-tuan, bila Nabi sebut aish ma syikta fa innaka mayitun, hiduplah kamu, kamu akan mati bila masa, mati sementara. Tapi dengan kita lah tentang kehidupan kita. Al-Imam Asy-Syaukani, tuan punya kitab tafsir Faidul Qadir, dia kata apa? Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah, hidup ini dia ada tiga makna. Tiga makna. Yang pertama, hidup fizikal. Yang kedua, hidup hati. Ketiga, hidup ilmu. Dia panahkan hidup tiga. Satu, fizikal. Yang ni kata dia, sama sekali 60, 69, 70, bila mati, fizikal, habis, tamat. Kaki dah mula kegang, kejang, tangan tak bergerak, mulut tak bersuara, mata tak melihat, telinga tak dengar. Itu kehidupan fizikal. Tapi dua benda dia kata dia, hidup hati dan ilmu tak mati. Mana kalau si mati tadi, hidupnya hati penuh keimanan, hati bercahaya, hati ada ikhlas, hati ada kebaikan, dia tak mati hatinya, hati tetap menjadi nadi kepada dia. Amal ibadahnya. Yang ketiga, hati yang beriman. Hati yang beriman, dia, dia beramal. Keamalan si mati, yang baik-baik akan dibawa sampai mati. Tak mati amal si mati. Yang mati hanya satu saja, iaitu fizikal. Kata Imam Asy-Syaukani rahimahullah. Sebab itulah kita dan tuan-tuan, demi untuk kelangsungan hidup untuk Allah radai sampai bila-bila, hidupkanlah hati dengan keimanan dan amal dengan pahala dan kebaikan berpanjangan. Allahu Akbar. Kita dalam surau Putra Alamin, Masya Allah. Ini berapa ramai orang yang menyumbang. Mungkin menyumbang mikrofonnya, menyumbang kipasnya, menyumbang jam dinding. Walaupun jam harga 100 tak sampai, tapi selagi mana detik jam itu orang dapat tengok jam masuk isyak ke apa, selama itu dah pahala pada si mati tak putus tu. Ya, rumah ini ingat ke pahala besar kecil, pahala kecil ke jam tu. Arti penyumbang yang ada, yang menyumbang arah yang bagaimana, pahala-pahala kita buat sekarang ini, yang tuan-tuan buat walaupun tak banyak di atas nama Allah ini, katalah si yang derma dah mati dah 2 tahun lepas, pahalanya tetap akan sampai kepadanya di alam barzah. Takdirnya, takdir yang katalah ni dia punya mimpar, dia yang pergi betul. Dan dia katalah tarikh, saya ingat tak kurang daripada 12,000 pun. Contohlah, dia seorang yang beri, dia yang beri dengan dia lah tu. Selamanya khatib gunakan mimbar ini dalam surah, si mati dah mati, selama itu pahala akan sampai kepada dia. Tiap kali Jumaat, khatib guna mimbar, pahala akan sampai kepada si, kepada kalau si pahala. Nampak tuan-tuan? Itu kata Nabi itu. Idza aslama al-'abdu fa hasuna islamuhu yukaffiru Allahu 'anhu kull sayyi'atin kana sarafa. Al-hasanatu bi 'ashri amthaliha ila 700 bil'af. Nabi berjanji, mana-mana kebaikan kita buat, Allah akan panjangkan pahala sampai 700 kali ganda yang tak pernah mati amal kebaikan semati. Bayangkan tuan-tuan, itu mimbar. Usah tak mimbar, mungkin Quran saja satu buah, dia bukan banyak. Tapi dalam surah, orang pegang, orang jamah, orang baca ontak, orang kilit, orang ambil untuk baca segala-gala. Pahala kesimati tak pernah putus, walaupun telah mati. Ini nyawa kita. Rupa-rupanya, nyawa fizikal terhenti bila masanya tiba, tapi nyawa amal tak pernah berhenti. Tuan-tuan, itulah luar kita yang Allah beri sebenarnya. Suatulah, subhanallahil'azim, manis dalam kita hidup ni kerana ilmu yang kita ada. Bila ilmu tak ada, kita tak nampak semua tuan-tuan. Suatulah Nabi, saya balik cerita dia sebab saya nak tamatkan kejap lagi tuan-tuan. Jangan ke mana-mana, jangan selesai. Sabar sedikit ya. Baik tuan-tuan. Bila disebut kepada sahabat, datang Jibril untuk ingatkan tentang mati akan datang bila masa. Jibril tambah lagi. Apa kata Jibril? Wa'mal ma syi'ta fa innaka majziyun bihi. Walau apa amalan kamu buat sekalipun, tapi ingat ada pembalasan menanti di padang mahsyar nanti. Ada pembalasan menanti. Inilah tuan-tuan, satu lagi prospek kehidupan yang kita boleh kita nak anggap mudah dalam kehidupan kita. Neraca Allah dalam hidup kita, neraca yang tak pernah mati.
penglihatan Allah kepada kita dalam mati. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Sesiapa yang buat amal baik sekecil mana pun dia akan melihatnya. Sesiapa yang buat amal buruk sekecil mana dia akan melihatnya. Allahu Akbar. فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ وَأَمَّا مَنْ خَفَّتْ مَوَازِينُهُ فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ نَارٌ حَامِيَةٌ الْقَرِيعَةُ. Barang siapa yang berat timbangan amalnya, maka tenanglah dia di dalam syurga. Barang siapa yang ringan timbangan amal, mana buruk amalnya banyak, فَأُمُّهُ هَاوِيَةٌ, tempat tinggal di neraka yang membakar-bakar. Tuan-tuan, mana ada hari perhitungan dalam Allah. Perhitungannya lah tuan-tuan yang kita, kalau boleh kita ingatkan balik. Allah SWT. Gambar ini tuan-tuan digambarkan oleh seorang ulama, Al-Imam As-Samarqandi. Ini kata apa? Abu Lef As-Samarqandi. Tengah sebuah wajib ada buku dia tu. Ada buku beliau yang orang baca di masjid tentang perjalanan orang-orang salih. Apa dia kata? Dia kata di masyarakat tuan-tuan, dia macam mahkamah. Dia letak satu neraca mahkamah pada masyarakat. Untuk Allah timbang amal kita ni, neracanya macam mahkamah. Hakimnya Allah. Ya. Ini gambaran-gambaran kita boleh nampak ni. Hakimnya Allah. Pendawar raya, siapa? Kita. Tidak. Malaikat Allah Subhanahu Wa Taala. OKT siapa? Kita lah. Saya. Saksi siapa? Anggota badan kita masing-masing. Tangan mula berbicara. Mata mula bercakap. Kaki mula berbicara. Anggota badan mula bercakap. Al-yawma nakhtimu ala afwahim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yahsibun. Surah Al-Mulk. Yasin, masya-Allah. Ha, itu tanda tuan-tuan masih segar lagi tu. Ya. Kata mulut ayah ya ustaz ya tidur lah tu ya. Alhamdulillah. Yasin, masya-Allah. Boleh sambung lagi macam nampak ya. Tuan. Nak berhenti dan jangan lupa. Dah landing ni. Allah sebut macam tu Yasin. Yang bercakap tangan-tangan kamu, mata kamu, telinga kamu. Mahsyar gambaran ni macam tu lah. Mahkamah agung bersidang akan dibuka. Mahkamah Allah pula mahkamah yang terbuka, tak tertutup. Yang tutup dunia saja, hakim berkuasa. Saya arahkan mahkamah bersidang tertutup. Minta keluar perbuatan berkaitan. Begitulah. Dunia hakim berkuasa itu. Tutup. Yang ada dalam mahkamah orang berkaitan. Orang berkaitan minta keluar. Tak ada lapor akhbar sekalipun. Di akhir Allah nanti, mahkamah terbuka. Semua orang dengar belakang. Baik buruk hamba Allah ini, semua orang tahu. Allah bukan kepada. Nak kata apa tuan-tuan? Allah Maha Kuasa. Hakimnya Allah. OKT kita. Pendawa raya malaikat. Raqib, atid. Itulah pendawa raya kita. File kita Allah buka. Di depan kita. Iqra kita. Kafa binafsika liyawma alaihi kakasir. Baca sendiri. Ini al-alusan amal kau. Baca sendiri. Tanpa kesilapan walaupun seinci. Itu kata Allah dalam surah Al-Isra. Iqra kita. Kafa bi nafsika al-yawma 'alayka hasiba man ihtada fa inna ma yahtadi sifa akhirnya. Baca sendiri. Akhirnya kita punya saksi-saksi adalah anggota badan kita. Tuan-tuan, pada masa itu apa yang boleh kita lakukan? Tuan-tuan, sebenarnya cerita ini cerita menangis sebenarnya. Cerita menangis. Suatu lah bila Imam As-Samarqandi dia sebut cerita dalam kitabnya Tabi'ul Ghafilin, perkataan bahawa lalai, dia nukilkan di bawah itu satu cerita, tapi saya tak masa nak sebut lah. Cerita ulama yang pengsan. Bila baca cerita dia pengsan, dia pengsan, dia menghayati cerita ini. Tapi saya tak hayati buat tak pengsan. Payah nak menangi keras hati saya. Tapi cerita tuan-tuan menyebabkan kita terasa. Apa tak terasa?
mahkamah Allah terbuka. Kejahatan kita selama hidup kita pernah sembunyi, orang tak tahu, di mahkamah Allah tahu. Kita punya rahsia kita sebagai suami, isteri tak pernah tahu sampai mati. Pada mahsyar terbuka, isteri pun tahu, oh ini rupa suami aku, hantu raya rupa-rupanya. Banyak rahsia yang tak pernah. Contoh lah ni, bukan suami di sini, suami-suami no, di belakang ini, bukan di persilapan, tidak. Tuan-tuan, rahsia si anak yang mungkin hidupnya macam-macam tutup pada mak bapak, pada mahsyar terbuka terus. Rahsia kita kawan dengan jiran tangga, kita tak nampak rahsia saya dengan tuan-tuan, tuan tak nampak apa keburukan saya, pandai saya rahsiakan. Pada mahsyar terbuka terus, oh ustaz-ustaz, rupa-rupa hipokrit. Pulaklah, tuan-tuan, saya kata saya, itulah kita dengan Allah ni tuan-tuan nak kena sentiasa ingat, minta kemaafan, minta keampunan, bukan dengan saja dengan Allah, dengan orang lain. Waktu kita beramal tuan-tuan, di mana saja kita buat kesilapan, mohon kemaafan, mohon kemaafan, mohon kemaafan, beri kemaafan dalam keluarga kita, masyarakat, barulah kita tenang daripada masyarakat. Selamanya kita nak sembunyikan dosa kita tuan-tuan, kita boleh sembunyi dalam kan kita ada nilai kekuatan, kita bersembunyi. Orang tak lebih ingat di pada masyarakat ada tersembunyi. Tuan-tuan, itu disebutkan dalam hadis Nabi tadi. Buatlah apa nak buat, tapi kamu akan dibalasi Allah. Ketiga penghujungnya, kata Nabi, wa ahbib man syita fa innaka mufarqun. Kamu nak sayang-sayanglah apa kamu sayang-sayangkan, tapi berpisah kamu dengan apa kamu sayang bila tiba masa ketiganya. Jadi, tuan-tuan, cinta kepada anak-anak yang kita ada sekarang ni, kita sayang, kita peluk, kita cium, kita semai penih dengan kasih sayang, kita seronok dengan isteri, dengan keluarga, dengan harta, Masya Allah. Rezeki kita hadirlah, tapi bila sampai masa, semuanya akan ditinggalkan. Anak-anak pun masa kecil berbawah 3 bulan. Bila Allah panggil bapaknya kembali, tinggal anak 3 bulan selama-lamanya. Bila Allah panggil maknya kembali, anak baru umur setahun, dalam keadaan masih menyusu lagi. Bila panggil Nabi lah, kita dengan kawan tahu lah, dengan ayah mak, tuan-tuan, semua ini mengingatkan kita hakikat yang kita sebenarnya. Sebab itulah jalan ke syurga ini Allah buka dengan 5 perkara. Penutup ni tuan-tuan, saya mengambil daripada satu kitab, saya tak nak tadi nak baca sebenarnya, tapi tak terbaca, penghujung nak baca sikit. Satu kitab yang saya bawa ini bernama Rahlatun ila Daril Akhirati, perjalanan menuju ke akhirat. Ini tajuk kitabnya, Syekh Muhammad Mahmud Al-Masri. Menarik kitabnya, perjalanan ke akhirat, perjalanan ke akhirat, rahlatun rahlatul akhirat. Dia semua apa? Dalam hidup ini perjalanan kita pastikan berlima perkara demi kelangsungan kebaikan dunia dan akhirat. Lima perkara, cek ringkas dan sebut ringkas. Lima ini tuan-tuan disebut detail dalam kitab ini, paling tidak ada sekitar dalam 40 muka surat. Di detail 40 pages, tapi saya detail dalam masa 2 minit ini. Yang pertama, untuk kelangsungan kita ke akhirat nanti dalam selamat ke syurga Allah, yang pertama ialah kita sentiasa tajannub mana? Menjauhi maksiat dan dosa. Al-ijtinabu 'anil ma'asi wal munkar. Pertama sekali ialah jauhlah dosa dan kemaksiatan. Kenapa tuan-tuan? Mudah bicara saya pada petang ini, dosa dan muka adalah penghalang kepada jalan keimanan kepada Allah. Itu saja. Kita cuba jauhi dosa dan muka, permudahlah jalan, mudahlah jalan kita kepada Allah. Yang kedua, kita sentiasa berada dalam taubat dan nasuha. Taubat yang nasuha kepada Allah, bersungguh-sungguh istighfar, kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Lidah kita basah ucapan istighfar, munajat kita kepada Allah, mudah-mudahan Allah ampunkan kita. Baru iman kita berada. Kata taubat ni tuan-tuan, penghujungnya bila sebelumnya pun dihalukkan, inna Allah yaqbalu taubatal 'abdi ma lam yughargh. Allah terima taubat bila nyawa belum dihalukkan. Dah kehalukkan, jangan lagi nak bertaubat. Tak ada ruang lidah. Allah tak terima taubat kita bila nyamuk dihantum. Belum dihantum, ya Allah terima. Yang kedua ialah kita sebanyakkan bertaubat. Yu'awidu at-taubah. Maknanya sentiasa bertaubat memanjang. Baik ketika berdosa, tak berdosa, bertaubat kepada Allah.
Yang ketiganya ialah untuk mudah urusan perjalanan kita ke syurga, kata di dalam dengan kita serta infak apa yang kita ada untuk kebaikan orang lain. Kita jadi pemurah dengan harta kita ada, pemurah tenaga macam tuan-tuan tadi ahlah, boleh gotong royong di khabat pusaka tadi, gotong royong sedang lembut masak-masak, itu antara tanda kita pemurah dalam tenaga kita, di samping harta kita semua. Kita beri masa untuk masyarakat, beri masa untuk kawan taulan yang dekat dirapat-rapatkan, yang rapat kita serasikan. Ini antara nikmat juga ni. Ada orang yang payah beri sumbangan tenaga tu, minta tenaga diberi, tak nak dia, tak datang dia. Masa makan datang juga, tapi nak bagi tenaga, payah. Contoh, eh, bukan orang sini, orang pula bangi juga. Tuan-tuan, bangi saja malam, sahaja dengan saya. Tuan-tuan, yang ketiga ialah kita infakkan harta benda kita kepada Allah SWT. Yang kelima, yang ketiga, yang keempat, kata pengarang kitab kita ini untuk memudahkan jalan kita ke syurga Allah, kita sentiasa berdoa untuk dijauhkan api neraka, api neraka. Kita minta doa supaya al-munjiyati min adzabil qabr, adzabil nar. Kita kena minta tuan-tuan, minta Allah jauhkan neraka. Ya Allah, aku tidak nak aku ini dimakan, dimamah oleh api neraka. Satu-satu doa yang mudah ringkas boleh tuan-tuan amal. Allahumma kfini bihalalika an harami. Ya Allah, cukupkan aku benda halal, tidak benda yang haram. Itu tanda kita minta neraka tak sentuh. Dan yang kelima tuan-tuan, kita menjadi orang yang pemaaf dan memaafkan, terutama kita dengan mak ayah, keluarga dan orang ramai. Ini jalan ke syurga. Maaf dan beri kemaafan, minta maaf atas kesalahan kita. Sebab kata pengarah kitab ini, antara dosa kita yang kita kadang-kadang kita lalai, dosa dengan orang, dengan keluarga kita. Sebab kita ni kadang-kadang jenis pemarah, jenis suka maki hamun, jenis suka dengki dendam. Itu kebangan kita. Dan bila ada benda macam ni, kita mungkin bermusuh dengan kawan, dengan teman, dengan kawan sejawat, dengan kawan setama, dengan kawan suap pun ada. Nak marah maki hamun di keluarga, maaf, beri kemaafan, minta kemaafan. Ini lima jalan yang mudah untuk kita mendapat nikmat syurga daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berbaki banyak lagi. Tapi rumusan saya kepada tuan-tuan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala sentiasa merestui kehidupan kita, merahmati amal kita, sentiasa mudahkan urusan kehidupan beragama kita. Yang paling penting kita dalam redanya, ilmu diraih, pahala dicari, istighfar dikumandangkan, taubat dikumandangkan. Dan Allah kita berserah, kita disayang Allah. Tidak ada orang boleh mengaku yang saya kuat, saya hebat, tidak ada. Kita manusia ada kelemahan, tapi Allah maha kaya dengan kita. Sebab Allah sedang menanti kita. Dalam hukum agama tuan-tuan, kaedahnya disebut ulama mudah saja. Tidak ada orang yang Allah benci, mereka dia mencari kebencian Allah. Tidak ada orang yang Allah SWT murka, mereka dia cari pintu murka Allah Subhanahu Wa Taala. Itu hakikat beragama. Tidak ada orang Allah benci, tak ada. Allah sayang semua orang, tapi dia cari pasal untuk Allah benci kepadanya. Tak ada orang Allah murka, semua Allah sayang, tapi dia cari sebab untuk Allah murka kepadanya. Maknanya dia cari pasal dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Ya Allah, ya Tuhan kami, permudahkan urusan ilmu agama kami. Dan berhujung tahniah kepada tuan-tuan, kepada saya kaya, pengurusi program suara dan seluruhnya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala berakhir dan teruskan. Malam ini pun ada forum sama dengan tokoh-tokoh, ya. Ya Allah, barakat tuan-tuan semua. Allahu a'lam. Aqulu qawli hadha, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulil amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaaka wal jannah. Ya Allah, ya Tuhan kami, kami mohon kepada-Mu ridha-Mu dan syurga-Mu. Allahumma jambilna bil afiyati was salamah. Ya Allah, yasilah kami dengan keafiatan, kesehatan dan keselamatan. Allahumma jambilna bil taqwa wal istiqamah. Ya Allah, yasilah kami dengan taqwa dan al istiqamah. Allahumma a'inna ala dzikrika. Ya Allah, ya Tuhan kami, bantulah kami untuk ingat kepada-Mu wa syukrika, syukur kepada-Mu wa husna ibadatik, dan elok ibadat kami kepada-Mu ya Allah.
Allahumma ja'al jam'ana hadha jam'an marhuman. Ya Allah, jadikan himpunan kami ini himpunan yang penuh kerahmatan. Allahumma rabbana 'alaika tawakkalna, ke atas engkau kami bertawakal. Wa ilaika anabna wa ilaikal masir, pada engkau kami akan kembali pada saat dan ketikanya nanti. Allahumma a'azzal Islam wal muslimin. Ya Allah, muliakan Islam dan umat Islam. Allahumma ansur ikhwanana al muslimin fi kulli makan. Ya Allah, bantu dan menangkan umat Islam di mana sahaja mereka berada. Allahumma taqabbal minna, terimalah kami ya Allah. Innaka sami'ud du'a, engkau Tuhan kami yang mendengar rintihan-rintihan munajat kami. Allahumma ja'al awladana minas salihin, jadikan anak-anak kami ya Allah anak-anak yang salih. Allahumma zidna ilman nafi'an, tambahkan dalam hati kami, dadakan ilmu yang bermanfaat. Allahumma rabbana atina fi dunia hasanah. Ya Allah ya Tuhan kami, berilah kepada kami dunia yang bahagia membahagiakan kami. Wa fil akhirati hasanah, akhirat yang bahagia membahagiakan kami. Wa qina adzaban nar, dan hindarkan kami ya Allah, jauhkan kami ya Allah daripada sambaran percikan api neraka yang berjalan-jalan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم تقبل يا كريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.